Hei Sobat Pintar, kali ini kita akan meneruskan petualangan Bobby Bola di Negeri Awan. Ayo kita lihat. Bermain bersama saya si Bobby Bola di Edugames. Bermacam pelajaran bisa didapat, ada berhitung, menggambar, mewarnai. Tidak ketinggalan dapat belajar nyanyi, juga belajar huruf angka dan logika bersama Bobby Bola. Bobby Bola di Negeri Awan. Kita lanjutkan ceritanya. Kamu bisa membantu saya mengumpulkan tanda hati. Ayo, ketikkan namamu dengan menggunakan keyboard. Atau, jika namamu sudah ada, klik saja namamu pada daftar. Kemudian, klik saja pada tanda panah di bawah untuk memulai petualangan ini. Kita lanjutkan dengan nama Isul Haq. 7 tahun, klik start panah. Sekarang, saya sedang berdiri di luar Istana Awan. Untuk masuk ke dalam Istana Awan, klik pada pintu gerbangnya. Jika ingin mengunjungi rumah Gorda si Kerdil, klik pada petunjuk jalan itu untuk berjalan ke sana. Di Istana Awan, kita sudah memainkan semua permainannya. Ada Dewa Guntur, ada Dewa Angin, ada Dewi Hujan, ada Dewa Matahari, dan Taman Istana. Sekarang kita akan ke rumah Gorda. Sebelumnya kita lihat laporan perkembangannya dulu. Mencari pasangan sudah, sebelumnya sudah, jadwal hujan sudah, kombinasi angka sudah, arah angin sudah, sungai angin agak susah karena tulisannya kurang jelas. Generator listrik sudah, menangkap petir sudah, menyusun abjad sudah, serupa tapi tak sama sudah. Nah, kita akan seleksi dan mencari barang. Kita klik Gorda. Ini dia rumah Gorda si Kerdil. Klik saja pada pintunya untuk masuk ke dalam. Kita klik pintunya. Siapa itu? Saya, Bobby Bola. Ada perlu apa? Masuklah. Hai Gorda, jika kamu meminta saya untuk meminta tanda hati dari para dewa untuk menunjukkan niat baik mereka, seharusnya kamu juga harus memberikan tanda hati kepada saya untuk menunjukkan niat baikmu juga. Bukankah itu lebih adil? Boleh saja. Tapi di sini, di Negeri Awan, kita tidak boleh memberikan tanda hati dengan sembarangan. Kamu harus layak mendapatkannya, yaitu dengan cara menyelesaikan tantangan yang saya berikan. Baiklah kalau begitu. Tantangan apa? Permainan seleksi. Kita coba permainan seleksi. Ini adalah kumpulan mainan tentara-tentaraan saya. Banyak macamnya ya. Saya punya banyak sekali. Sehingga kadang-kadang ketika saya mau memilih salah satunya, saya jadi bingung sendiri. Coba kamu bantu saya memilih salah satu tentara yang benar. Ayo temukan tentara yang berbaju biru, yang tangannya memberi hormat, memakai celana panjang berwarna biru dengan sepatu hitam.
Benar sekali. Kamu memang hebat. Terima kasih ya, telah membantu saya. Hanya saja, kali ini saya tidak bisa memberikan kamu tanda hati karena sedang kehabisan. Ayo, bantu saya memilih mainan tentara saya lagi. Bantu saya mengambil tentara yang berbaju kuning dengan kepala bertopi pendek berwarna hijau yang tangannya berpistol. Kok tidak seperti dengan yang saya inginkan? Salah nih. Sekarang cari tentara yang berbaju kuning dengan kepala bertopi pendek berwarna hijau yang tangannya berpistol. Benar sekali, kamu memang hebat. Terima kasih ya, telah membantu saya. Hanya saja, kali ini saya tidak bisa memberikan kamu tanda hati karena sedang kehabisan. Ayo, bantu saya memilih mainan tentara saya lagi. Bantu saya mengambil tentara yang berbaju merah dengan kepala bertopi tinggi berwarna hitam yang tangannya berpistol, memakai celana panjang berwarna biru. Saya minta diambilkan tentara yang berbaju merah dengan kepala bertopi tinggi berwarna hitam yang tangannya berpistol, memakai celana panjang berwarna biru. Benar sekali, kamu memang hebat. Terima kasih ya, telah membantu saya. Hanya saja, kali ini saya tidak bisa memberikan kamu tanda hati. Ayo, bantu saya memilih mainan tentara saya lagi. Bantu saya mengambil tentara yang berbaju hitam dengan kepala berhelm berwarna merah yang tangannya memberi hormat, memakai celana panjang berwarna merah. Benar sekali, kamu memang hebat. Terima kasih ya, telah membantu saya. Hanya saja, kali ini saya tidak bisa memberikan kamu tanda hati karena sedang kehabisan. Ayo, bantu saya memilih mainan tentara saya lagi. Saya minta diambilkan tentara yang berbaju merah, memakai celana pendek berwarna merah dengan sepatu kuning. Benar sekali, kamu memang hebat. Terima kasih ya, telah membantu saya. Hanya saja, kali ini saya tidak bisa memberikan kamu tanda hati. Mau menukarkan tanda hati dengan alat-alat sakti para dewa? Baiklah, kelihatannya jumlahnya cukup. Silakan masuk. Saya menyimpan semua barang-barang di gudang ini. Kamu tinggal klik pada salah satu tempat untuk menemukan barangnya. Coba cari di trompet. Sekali, kamu menemukannya. Oke, sudah dapat satu bagian. Sekarang tinggal 15 lagi. Kamu mau menukarkan tanda hati dengan alat-alat sakti para dewa? Tapi jumlah tanda hatinya belum mencukupi. Coba carilah beberapa tanda hati lagi. Kamu perlu 8 buah tanda hati untuk menukarkan dengan salah satu bagian dari alat sakti para dewa. Ayo, bantu saya memilih mainan tentara saya lagi. Ini adalah kumpulan mainan tentara-tentaraan saya. Banyak macamnya ya. Saya punya banyak sekali. Sehingga kadang-kadang ketika saya mau memilih salah satu, saya minta diambilkan
tentara yang berbaju biru dengan kepala berhelm berwarna merah yang tangannya bersenapan. Ya, pilihan yang tepat. Terima kasih ya telah membantu saya. Hanya saja kali ini saya tidak bisa memberikan kamu tanda hati karena sedang kehabisan. Ayo, bantu saya memilih mainan tentara saya lagi. Bantu saya mengambil tentara yang berbaju hitam dengan kepala bertopi tinggi berwarna merah, memakai celana pendek berwarna hitam. Ya, pilihan yang tepat. Terima kasih ya telah membantu saya. Hanya saja kali ini saya tidak bisa memberikan kamu tanda hati karena sedang kehabisan. Ayo, bantu saya memilih mainan tentara saya lagi. Bantu saya mengambil klik keluar tentara dulu. Yang... Itu tadi dua permainan di Si Kedil. Mengelompokkan dan mencari alat sakti yang hilang. Kita keluar dulu. Kita coba ke Istana Awan. Kita coba ke Istana Guntur. Oh, ke Dewa Angin. Ayo, kita ke tempat Dewa Angin. Hai, Dewa Angin. Tanda hati, ya tentu saja. Baiklah kalau begitu. Ini adalah Sungai Angin. Ini yang susah. Disinilah sumber segala angin yang bertiup. Kita pilih yang satunya. Menentukan arah angin. Ini adalah mesin pengatur arah angin. Melalui mesin ini, lempar batu, sembunyi tangan. Kamu memang pintar. Lempar batu, sembunyi tangan. Menyembunyikan perbuatan yang telah dilakukan. Sekarang coba yang ini. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Benar sekali. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Setiap negeri punya adat istiadat sendiri. Sekarang coba yang ini. Dalamnya laut. Benar sekali. Dalam laut boleh diduga, dalam hati siapa tahu. Sulit menduga pikiran dan hati seseorang. Kamu memang layak mendapatkan tanda hati ini. Lumayan dapat tanda hati. Kamu mau membantu saya mengatur arah angin lagi? Ayo, silahkan mulai. Maksud hati memeluk gunung apa daya, tangan tak sampai. Benar sekali. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Menginginkan kemuliaan, tapi mendapatkan kehinaan. Sekarang coba yang ini.
garam di laut. Benar sekali. Garam di laut, asam di gunung, bertemu dalam belanga. Bila berjodoh, walaupun jauh, tetap akan bertemu juga. Sekarang coba yang ini. Datang tampak muka, pulang tampak punggung. Kamu memang pintar. Datang tampak muka, pulang tampak punggung. Mengutamakan sopan santun bila bertamu atau hendak meninggalkan rumah orang lain. Kamu memang layak mendapatkan tanda hati ini. Kamu mau membantu saya mengatur arah angin lagi? Ayo, silahkan mulai. Kamu mau mengubah tingkat kesulitannya? Kita coba yang lebih sulit. Telunjuk lurus kelingking berkait, kalau nggak salah. Kamu memang pintar. Telunjuk lurus kelingking berkait. Dari luar tampak baik, namun hatinya sangat jahat. Sekarang coba yang ini. Takut. Bener nggak ya? Kamu memang pintar. Oh, betul. Takut akan lumpur, lari ke duri. Bermaksud menghindari kesulitan kecil, mendapatkan kesulitan besar. Sekarang coba yang ini. Makan. Benar sekali. Seorang makan cempedak, semua kena getahnya. Akibat kesalahan seseorang, semua kena akibatnya. Kamu memang layak mendapatkan tanda hati ini. Meludah tidak boleh sembarangan. Kamu mau membantu saya mengatur arah angin lagi? Ayo, silahkan mulai. Bersatu kita teguh. Kamu memang pintar. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bila bersama kita kuat, tapi bila sendiri-sendiri kita lemah. Sekarang coba yang ini. Tong kosong nyaring bunyinya. Kamu memang pintar. Tong kosong nyaring bunyinya. Orang yang bodoh namun banyak bicara. Sekarang coba yang ini. Tanah setahun terhapus oleh hujan sehari. Benar sekali. Panas setahun terhapus oleh hujan sehari. Kebaikan yang telah diperbuat menjadi hilang karena kesalahan kecil yang diperbuat.
Kamu memang pintar, tapi sayang sekali. Saat ini, mesin ini sedang kehabisan tanda hati. Habis tanda hatinya. Lain kali lagi ya. Kita kamu coba membantu saya mengatur angin lagi. Ayo, silahkan mulai. Kita keluar dulu. Kita ke Dewi Hujan. Ini tempat Dewi Hujan. Kita coba ke sana. Oh, saya ingin menanyakan. Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Kita klik ke kalender dulu. Ini adalah kalender jadwal hujan saya. Saya akan menentukan termasuk bilangan ganjil. Cuma satu angka saja. Bila angka tersebut dikuadratkan, akan menjadi satu. Ya, satu, satu. Nah, oke. Sekarang, coba yang ini. Jatuh pada hari Senin. Senin. Jumlah daripada angka-angkanya adalah 3. Angkanya ada 2. Ya, pintar sekali. Kamu memang pintar. Ini sebuah tanda hati dari saya. Kamu mau membantu saya menyusun jadwal hujan lagi ya? Silahkan mulai. Bila angka tersebut dikuadratkan, akan menjadi 144. Angkanya merupakan bilangan genap. Angkanya lebih dari satu angka. 12. Nah, oke. Sekarang, coba yang ini. Merupakan kelipatan bilangan 5. Cuma satu angka saja. Ya, 5. Angkanya merupakan bilangan ganjil. Ya, pintar sekali. Kamu memang pintar. Ini sebuah tanda hati dari saya. Kamu mau membantu saya menyusun jadwal hujan lagi ya? Silahkan mulai. Bila angka tersebut dikuadratkan, akan menjadi 9. Cuma satu angka saja. Termasuk bilangan ganjil. Ya, 3. Nah, oke. Sekarang, coba yang ini. Terdiri dari 2 angka. Merupakan kelipatan bilangan 11. Termasuk bilangan prima. Ya, 11. Ya, pintar sekali. Kamu memang pintar. Ini sebuah tanda hati dari saya. Letakkan sepatu pada tempatnya. Kamu mau membantu saya menyusun jadwal hujan lagi ya? Silahkan mulai. Angkanya ada 1. Termasuk bilangan ganjil. Jatuh pada hari Kamis. Ya, 5. Ya, benar. Termasuk bilangan genap. Hasil kuadrat angka tersebut adalah 16. Merupakan kelipatan bilangan 2. 4. Ya, pintar sekali. Kamu hebat, tapi sayang sekali. Saat ini, kamu tidak mendapat tanda hati karena sedang habis. Kita coba yang satunya. Klik ini. Papan ini kelihatannya memang deret angka. Wow, tepat sekali. Tambah 6. Ya, cocok. 13, 14, 15, 18. Wow, tepat sekali. Benar. Sembilan belas. Wow, tepat sekali.
kamu hebat juga ya. Ini sebuah tanda hati dari saya. Murah hati adalah suatu sifat yang mulia. Kamu mau mencobanya lagi? Oke, silakan mulai. Tambah 4 60 Benar. 5, 6, 7, 8, 9 71 Wow, tepat sekali. Cocok. Wow, tepat sekali. Kamu hebat juga ya. Ini sebuah tanda hati dari saya. Kita keluar dulu. Kamu mencobanya lagi. Kita keluar. Kita ke tempat gurdasi kerdil. Oke. Kamu mau menukarkan tanda hati dengan alat-alat sakti para dewa? Baiklah. Kelihatannya jumlahnya cukup. Silakan masuk. Saya menyimpan semua barang-barang di gudang ini. Klik saja di Yoyo. Yoyo. Mana yoyonya? Sepertinya saya letakkan di Yoyo. Ya, barangnya memang ada di sana. Oke, sudah dapat 2 bagian. Sekarang tinggal 14 lagi. Ini setelah dikumpulkan semua alatnya, maka game selesai. Demikian dulu dari saya untuk part terakhir petualangan Bobby Bola di Negeri Awan. Kita keluar dulu. Kamu bisa membantu saya. Kita keluar. Tanda, kamu mau berhenti bermain? Berhenti dulu, ya. Baiklah. Tapi segera kembali lagi ya.